biasa ya. Sangat luar biasa dari tahun terus melaju di tingkat dunia. Yang mendunia kecuali Rizky ya sudah prestasi ini ya tentu juga dari bimbingan Pak Yasin sebagai jangan bosan-bosan untuk membimbing Rizky ya. Sekalipun memang keberadaan dalam rangka menanggung Rizky di pemerintah Kota Serang ini membawa barokah yang lain. Amin. Salam dan salam kepada Tuhan. Jauh ya kita berdoa semua mudah-mudahan Ricky berikan kesehatan terus terus berikan apalagi pelatihnya ayah anda sendiri dan ibu anda sendiri mudah-mudahan Ricky tidak disarankan oleh pelatih sehingga cita-cita yang kita harapkan lebih jauh dari peringkat medali di SEA Games. Amin. Dan untuk selanjutnya kami arahan terus penerimaan kepada Ananda Rizky Widiansyah. Waktu dan tempat itu siapa? Kota Serang. Aja kendor. Kota Serang. Aja kendor. Selamat ya. Ibu. Ayo Pak Yasin. Oke. Angkat medalinya. Oke. Ya, karena nanti kan saya mau kejuaraan geliat ya bulan 10 itu memang teman-teman saya yang di luar sana ingin mengajak saya latihan bersama mereka mempunyai biaya dan promosinya semuanya ketuanya sudah koordinasi sama saya waktu di kejuaraan sebelumnya tetapi saya setelah tadi ada tanggapan dari Pak Wali Kota di temui Pak Wali Kota seperti apa perasaannya? Ya, alhamdulillah saya sangat senang sudah bisa diundang oleh Pak Wali Kota dan pemerintahan ini dan saya diberikan apresiasi yang suatu kebanggaan dan rasa cinta kepada saya. Kemudian tadi kan Pak Wali Kota juga bahasanya kalau emang ada niatan untuk masuk PSN juga tadi bakal difasilitasi ada keinginan untuk Insya Allah mungkin kedepannya saya akan apa ya rekomendasi untuk nanti perjalanan saya buat PSN nanti mungkin sesudah ingin apa ya sebelum saya mengakhiri di karir atlet saya. Kalau untuk sasana tadi kan katanya kurang ya ibaratnya ini yeah. Ini seperti kondisinya sepertinya seperti apa sih? Kalau misalkan ingin tahu gitu ya, silahkan datang ke tempatnya aja, ke PS Pemda seperti apa sasananya, saya latihan dari kecil di situ dan waktu itu juga Pak Wali pernah datang ke sana ya, mengasih apresiasi kepada atlet yang belum bisa sana dan memang kondisinya kurang dari layak lah gitu, kurang standar nasional gitu kan karena yang lain kan udah memenuhi standar nasional karena kita belum. Tapi alhamdulillah ya bisa menghasilkan atlet yang apa ya berprestasi gitu. Untuk di SEA Games ini emas berapa? Ini pertama saya dapat medali emas. Sebelumnya di Vietnam mendapat medali perak di kelas 81. Sekarang saya turun kelas 73 kg karena saya bertukaran dengan senior saya sendiri. Untuk target selanjutnya? Target selanjutnya ini saya mau berangkat persiapan ke Kuba tanggal 5 itu pra kualifikasi Olimpik buat di 2024 di Paris. Ada target yang disarankan target medali? Medali sih yang terbaik aja. Cuman saya berharap targetnya lebih baik dari hasil total yang sebelumnya karena memang minimal itu total saya itu harus 352. Saya harus memecahkan 1 kilo yaitu 353. Oke, siap. Thank you.